Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Semaunya Aja. Kali ini saya akan membagikan config dari Geekam BSG 8.1. Config ini sangat cocok buat foto malam maupun foto siang. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, ini di mode astronomi atau di mode astrofotografi. Saya langsung stop saja, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Tidak perlu menunggu waktu lama ya, langsung saja di stop boleh. Oh ya, buat teman-teman nanti juga saya akan sertakan video cara untuk penginstalan Geekam-nya dan cara pemasangan config-nya. Buat para pemula wajib disimak ya. Langsung saja ya teman-teman, kita pasang aplikasinya dan kita pasang config-nya juga. Jadi buat teman-teman yang mencoba config-nya bisa di-download di kolom deskripsi, saya sudah sediakan ya. Tinggal di-download saja. Pertama-tama langsung saja di-install aplikasi Geekam-nya. Karena saya sudah menginstalnya, langsung dibuka saja ya. Langkah selanjutnya teman-teman langsung saja pergi ke pengaturan Geekam-nya, lalu tap configs, lalu tap save, lalu tekan save lagi. Ini bertujuan untuk membuat folder Geekam-nya atau membuat folder config-nya ya teman-teman. Jadi buat pemula wajib diikuti ya cara ini. Setelah itu langsung saja pergi lagi ke file manager yang tadi. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan ekstrak si config-nya ya. Karena config-nya berformat zip, jadi teman-teman membutuhkan password. Untuk password-nya di video ya. Untuk password-nya tulisannya besar semua tanpa menggunakan spasi ya. Langsung di tap saja, ekstrak di sini. Setelah diekstrak muncul folder Srikandi. Dibuka, nah di dalamnya ada config versi UV sama JPEG. Lalu config tersebut dipindahkan atau disalin ya teman-teman. Pilih lainnya, pilih salin. Lalu tap juga ke penyimpanan internal. Nah, di sini teman-teman cari folder download. Lalu ke folder mgc831 config. Nah, di sini teman-teman tinggal ditempel saja ya. Nah, ini otomatis config-nya sudah pindah ya ke folder config-nya. Langkah selanjutnya teman-teman pergi lagi ke APK Geekam-nya. Untuk memasukkan config-nya atau memakai config-nya, teman-teman tinggal di tap di sini dua kali layarnya. Lalu muncul pilihan config yang tadi sudah diekstrak ya, yang Srikandi. Di tap saja. Nah, ini otomatis config-nya sudah bisa digunakan ya, teman-teman.
kita lihat di mode malam langsung aktif di mode astronomi atau di mode astrofotografi. Ini Google ABB nya mati ya teman-teman. Untuk astrofotografinya langsung aktif. Oke, segitu aja informasi cara pemasangan konfig dan cara penginstalan webcamnya. Buat teman-teman sekali lagi yang ingin mencoba konfignya, bisa di-download di kolom deskripsi. Silahkan dicoba ya, semoga cocok di HP teman-teman. Dan juga terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.